Untuk mengenalkan teknologi robotik sejak dini, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Undip menggelar Robo Competition. Dengan event ini diharapkan nantinya generasi muda lebih siap dalam menghadapi revolusi industri. Robo Competition ini digelar di kawasan Kota Lama Semarang yang diikuti oleh 100 peserta, namun yang hadir saat pelaksanaan kompetisi 72 peserta yang terdiri dari peserta SD dan SMP. Tujuan gelaran ini selain mengenalkan teknologi robotik sejak dini pada anak-anak, juga diharapkan anak-anak bisa lebih siap menghadapi revolusi industri. 100 peserta, tapi yang ikut 72 saja. Mewakili dari? Dari SD sampai SMP. Terus tujuannya mas, tujuan digelarnya ini? Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar bisa menghadapi revolusi industri di masa depan. Salah satu orang tua peserta mengapresiasi gelaran ini, sebab lomba robotik ini bisa mengarahkan anak-anak menggunakan kemajuan teknologi ke hal yang positif. Dan nanti anak-anak bisa berkembang dengan adanya teknologi dan media yang bisa tepat guna buat mendukung perkembangan anak-anak ke depannya. Lomba robotik ini terbagi dalam dua kategori, yaitu transporter dan soccer. Diharapkan ke depan dunia robotik di Indonesia lebih maju, sehingga Nana bisa lebih kreatif membuat maupun mengembangkan robot sendiri. Selain Robo Competition, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Undip juga menggelar lomba mewarnai hingga lomba tarik suara bagi anak-anak. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.